Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luhut Bin Sarpanjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Mengucapkan selamat untuk RMCO yang kini bertransformasi menjadi RMID. Semoga RMID dapat memenuhi tugasnya sebagai tulang punggung demokrasi dan menjadi media yang independen, profesional, dan bertanggung jawab. Peran media nantinya adalah untuk menginformasikan, mengkritik, dan memicu perdebatan. Poin pentingnya adalah kredibilitas media, kredibilitas harus bertanggung jawab untuk mendapatkan faktanya dengan benar. Itu berarti menggali lebih dalam, berbicara dengan berbagai orang untuk mendapatkan sisi cerita yang berbeda, dan memeriksa fakta mereka dengan ketat. Tidak perlu ragu, tetapi harus memastikan fakta-faktanya sebelum melakukan pemberitaan. Kredibilitas juga berarti menghindari pemberitaan berlebihan atau menakut-nakuti dan hanya untuk menjual lebih banyak surat kabar atau klik bait. Cerita berdasarkan rumor atau bersumber pada seorang yang punya agenda provokasi akan menurunkan kredibilitas media. Bertanggung jawab tidak hanya berarti mengatakan yang sebenarnya, tetapi juga mematuhi hukum. Dan jujur adalah cara seorang jurnalis mengumpulkan informasi. Nah, jika pers menjadi pelanggar hukum, maka akan kehilangan rasa hormat dari pembacanya. Sekali lagi, selamat kepada RMID. Dan sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan, ya, buatlah berita-berita yang menjadi pemersatu bangsa ini. Bukan berita-berita yang menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya berharap kematangan RMID itu akan menjadi contoh tauladan bagi media-media lain untuk mengedepankan persatuan kesatuan untuk negara kita yang sedang bangun ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.